Ini kegiatan apa? Pancasila. Ini kegiatan Pancasila. Muswil Pemuda Pancasila Pancasila keempat. Tujuannya sendiri apa itu Pak? Tujuannya itu untuk pemilihan ketua Pemuda Pancasila Banten yang baru dan pembacaan LPJ atau laporan pertanggungjawaban pengurus Pemuda Pancasila Provinsi Banten periode tahun 2012 sampai 2017. Muswil keempat, tapi belum pelantikan kita pada posisi sekarang Muswil keempat untuk pemilihan ketua MPW Provinsi Banten. Di sini karena ketua MPW sebelumnya Haji Kubagusul Mekatin pengen regenerasi, ya kan, regenerasi karena kita ada program MPN yaitu Back to Zero, ya kan, kembali ke nol, kita merubah image pemuda Pancasila. Bagaimana pemuda Pancasila ke depan ini, pemuda Pancasila yang profesional, yang punya intelek, yang religius, kan? Yang berguna buat masyarakat, terutama masyarakat Banten.